Salam sejahtera, info hari ini daripada Berita Harian Kom Mai. Bob Lokman tahu ajalnya makin hampir, Hatan. Kuala Lumpur, penyanyi Otai Datu Hatan berkongsi, Bob Lokman memberitahunya tidak dapat hidup lama ketika menjarahi di kediamannya di Kubang, Kerian, Kelantan, 3 minggu lalu. Hatan berkata, arwahnya berbaring, malah bersolat atas katil ketika kunjungan itu. Berada di Pulau Pinang, terikat dengan tuntutan kerja, Hatan berkata dia memang terkilan tidak dapat memberikan penghormatan terakhir buat sahabat yang dikenali sejak 1980-an. Saya sedih tidak dapat menatap wajah arwah Bob buat kali terakhir. Jika tiada kerja di Pulau Pinang, sudah tentu saya terbang ke Kelantan untuk menziarahinya. Saya tiada jiwa, malah pikiran melayang pada arwah ketika buat persembahan sebentar tadi. Namun, saya tetap bersyukur dapat bertemu arwah buat kali terakhir 3 minggu lalu di kediamannya secara kebetulan. Saya ada kerja, jadi ambil kesempatan mengunjunginya. Ketika itulah arwah beritahu hidupnya sudah tidak lama, memandangkan fungsi jantungnya hanya tinggal 10%, katanya kepada Bah Online. Kata Hatan, tanpa arwah mungkin dirinya tidak akan berada di tahap hari ini. Hatan menyifatkan arwah sebagai seorang pemerintah